Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan mengenai maksimum, minimum dan inflection point ataupun point inflection. Apa itu point inflection ataupun dalam bahasa Melayu dia adalah titik inflexi. Titik inflexi ataupun inflection adalah titik pada lengkungan di mana perubahan kelengkungan atau convexity menandakan dari tambah ke tolak ataupun dari tolak ke tambah. Lengkung berubah dari menjadi cengkung hingga cembung atau sebaliknya. Titik di mana kelengkungan hilang tetapi tidak berubah, tanda kadang-kadang dipanggil titik undulasi atau titik undulasi. Dalam geometri algebra, titik inflection ditakrifkan sedikit lebih umum sebagai titik di mana tangent memenuhi lengkung atau memesan sekurang-kurangnya 3 atau titik undulasi ataupun hyperflex. Ditakrifkan sebagai titik di mana tangent memenuhi lengkung atau menempah sekurang-kurangnya 4. Seterusnya, untuk fungsi y tambah f kurungan x titik pegun adalah titik pada graf fungsi di mana kecerunan fungsi adalah sifar. Sekiranya kecerunan fungsi pada titik pegun, maka itu disebut titik balik yang dapat menjadi maximum point ataupun minimum point. Anda boleh lihat seperti gambar di bawah. Sekiranya kecerunan fungsi tidak berubah, tanda pada titik pegun, maka ia adalah titik belokan mendatar. Derivatif kedua dapat digunakan sebagai cara titik pegun yang lebih mudah, sama ada titik maximum point ataupun minimum point ataupun inflection point. Derivatif fungsi sama dengan y kurungan x memberi kita kecerunan titik mana pun jadi jika kita mengetahui turunan dy per dx. Maka kita dapat mencari titik pegun dari fungsi y sama dengan x tanpa melukis graf. Juga dapat menilai dy per dx tepat selepas setiap titik pegun, kita dapat mengetahui apakah itu minimum point dan maximum point atau titik belokan mendatar. Seterusnya, titik pegun pada lengkungan berlaku apabila dy per dx sama dengan sifar setelah anda menentukan di mana terdapat titik pegun. Jenis titik pegun, maksimum, minimum atau inflection point dapat ditentukan menggunakan second derivative. Akhir sekali, saya akan menunjukkan panduan untuk menyelesaikan masalah ini. Langkah pertama, bezakan fungsi yang telah diberikan y sama dengan f kurungan x. Langkah kedua, cari nilai x apabila dy per dx sama dengan sifar. Langkah ketiga, gantikan nilai x dalam f kurungan x. Langkah keempat, tulis koordinat x point y titik pusing. Langkah kelima, gunakan derivatif kedua di kuasa 2y per dx untuk mencari titik maksimum dan minimum ataupun inflection point. Langkah keenam, tuliskan koordinat x point y titik maksimum, minimum dan inflection point. Manakala langkah ketujuh adalah membuat graf. Seterusnya saya akan memberi seterusnya ahli kumpulan saya akan menyelesaikan satu soalan menggunakan langkah-langkah yang telah saya terangkan tadi. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zizan bin Ismail daripada kumpulan 3 akan menerangkan contoh seterusnya. Sebelum kita mula, ingat lagi tak 6 langkah untuk menyelesaikan soalan ini? Jom kita ingat sama-sama. Jom kita start selesaikan soalan dengan langkah pertama. Langkah pertama kita kena cari dy dx. X kuasa 3, kuasa 3 tu kita bawa ke depan darabkan dengan 1. Kuasa 3 tu kita kena tolak dengan 1. Dia akan jadi 3x kuasa 2. 3x kita akan dapat 3. 2 tak dinilai. Dy dx kita bersamaan dengan 3x kuasa 2 tolak 3. Kita balik ke langkah seterusnya, iaitu cari nilai x. Kalau kita tengok pada soalan, kita tak boleh main pindah-pindah. Jadi, kita kena tekan calculator.
iaitu mod 3 kali PQN degree 2. Lepas tu kita akan masukkan nilai A iaitu 3, nilai B 0, nilai C negatif 3. Kita akan dapat X sama dengan 1, X sama dengan negatif 1. Seterusnya, kita kena cari nilai Y dengan masukkan nilai X tadi ke dalam soalan. Jadi, nilai X kita tadi ada 2. Jadi, kita kena buat 2-2. Kita mulakan dengan X sama dengan 1, Y sama dengan X kuasa 3, tolak 3X tambah 2, gantikan X tadi dengan 1. Kita akan dapat Y sama dengan dalam kurungan 1 kuasa 3, tolak 3 dalam kurungan 1 tambah 2. Jadi, kita tekan kalkulator akan dapat Y sama dengan 0. Kita selesaikan X sama dengan negatif 1 pula. Y sama dengan X kuasa 3 tolak 3X tambah 2. Masukkan nilai negatif 1 tadi. Kita akan dapat Y sama dengan dalam kurungan negatif 1 kuasa 3 tolak 3 dalam kurungan negatif 1 tambah 2. Kita tekan kalkulator, kita akan dapat Y sama dengan 4. Langkah yang keempat, kita kena nyatakan stationary point kita. Kalau kita tengok balik, nilai X kita ada 2. Jadinya stationary point pun ada 2. Yang pertama 1.0, yang kedua negatif 1.4. Langkah yang kelima, kita kena cari second order dan masukkan nilai X yang kita dapat tadi ke dalam second order tersebut untuk dapatkan nilai yang baru. Jadi dy dx kita 3x kuasa 2 tolak 3. Kita cari second order d kuasa 2y dx kuasa 2 sama dengan 6x. Kenapa? 3 kita darabkan dengan kuasa 2 akan dapat 6. Kuasa 2 tu kita tolak 1. Tolak 3 tak ada nilai. Jadi dapat 6x. Kita gantikan dengan x yang pertama iaitu 1. 6 dalam kurungan 1 kita darabkan, kita akan dapat 6. X yang kedua negatif 1, gantikan dalam x, 6x, 6 dalam kurungan negatif 1, darabkan kita akan dapat negatif 6. Langkah yang terakhir, kita kena tentukan koordinat yang kita dapat tadi sama ada minimum point, maximum point ataupun inflection point. Koordinat kita yang pertama iaitu 1, 0 adalah minimum point kerana 6 lagi besar daripada 0. Koordinat kita yang kedua, negatif 1, 4 adalah maximum point kerana negatif 6 lagi kecil daripada 0. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Dedemir Alias. Saya dari kelas Team 2A. Saya akan menerangkan tentang graf dalam application of differentiation, iaitu jenis maximum, minimum dan inflection point. Sebelum melukis, kita perlu melakukan 6 step untuk mencari stationary point dan kita perlu mengenal pasti sama ada point tersebut adalah maximum, minimum atau inflection point. Graf ini terdapat dua bentuk bergantung kepada berapa banyak koordinat yang kita dapat. Sekiranya mendapat satu koordinat, kita akan menggunakan graf jenis senyum atau masam. Sekiranya equation yang kita dapat daripada soalan adalah positif, maka kita perlu menggunakan graf senyum. Dan kalau dalam bentuk negatif, kita perlu menggunakan graf masam. Equation yang mempunyai dua koordinat, kita perlu menggunakan graf seperti berikut. Bentuk berikut. Berdasarkan kepada soalan yang telah saya buat, iaitu y sama dengan x kuasa 3 tolak 3x sama 2, inilah hasil graf yang saya dapat. Graf ini dalam bentuk positif. Koordinatnya ialah negatif 1, 4. Di dalam graf ini adalah titik maksimum, manakala koordinat 1, 0 adalah titik minimum. Selepas itu, intersan dalam graf adalah 2. Jadi, intersan Y adalah pada koordinat 0, 2. Sekian pandangan saya mengenai graf dalam application of differentiation ini. Sekian, terima kasih.